banget parah. Wow. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back my YouTube channel. Masih bersama dengan aku Lucy Alsuria Official. So guys, aku masih comeback dengan video. Oke guys, jadi aku masih comeback dengan video Russia again. So kali ini yang bakalan aku reaction adalah sebuah kota di Rusia yang begitu modern banget guys. Dan wow, it's so amazing ya, yeah. The Grand City, and its nama kotanya adalah Yekaterinburg. Nah, seperti apa, kita langsung lihat aja videonya yuk. Let's get started, here we go. Tuh, it's so amazing city. Ya ampun guys, keren banget cuy. Apalagi kayak diterpa sinar matahari itu begitu, wow, so amazing ya, betul. Kelihatan ya gedungnya itu kayak apa, kayak kristal gitu, tau gak sih, kayak kristal yang memancarkan cahayanya gitu. Cahaya gol-gol gitu. Ih, keren banget cuy. Parah. Nah, ini tuh direkam guys ya, direcord sama drone 4K. Kalau mereknya nggak tahu apa guys. Drone Funtake. Wow. Oh ya ampun guys, keren banget. Ngambilnya itu pas di waktu sunset. It's so very amazing. Nice. Lagi pas langitnya sama kotanya itu, ya ampun guys, perfect banget. Ini sunset yang benar-benar sempurna banget di waktu yang sempurna banget. Oh, it's so cool. Jadi ini tuh salah satu kota di Rusia yang sudah dilakukan modernisasi ya guys. Dan sudah modern lah guys, mulai dari bangunannya ya, dan juga bagaimana, pokoknya sudah mengalami modernisasi gitu guys. Kayaknya kelihatan udah padat macet gitu guys ya, di jalannya kelihatan. Oh nice, kalian bisa lihat guys, ada kayak bintang sabit dan ada bintang gitu ya, dan bulan sabit gitu, itu keren banget cuy. Dan simbol kayak simbol ini ya, negara Siberia juga, Siberia ya. Oh, it's so nice, apalagi warnanya gold ya, menambah kesannya itu kayak mewah banget, dan itu kayak emas ya. Nice. Aku suka banget bangunan yang itu guys. Dia kayak ada bentuk prisma gitu. Itu kesannya unik banget cuy. Kalau ini seperti biasa ya, kita sering juga lihat di Jakarta guys ya. Oke, nice guys. Wow. Tuh ada bendera Rusia sama bendera kota dari Yekaterinburg. Mungkin ini adalah gedung pemerintahannya guys ya. Ada jam gadang lagi ya, tapi jam gadangnya versi dari Yekaterinburg. Это очень хорошо. Красивая девушка, guys.
kurta. Ini kayak museum hermitik guys ya, but nggak tahu benar apa salah, tapi kok mirip banget say, sumpah. Berarti posisi museum ini, aku pikir sih museum ya hermitik ini beradanya di Saint Petersburg, tapi di sini ada di apa Yekaterinburg. Ah benar guys. Yeps, ini museum. Apa museum hermitik di mana di sini tuh banyak apa ya, banyak barang-barang bersejarah gitulah guys. Nanti next ya aku akan bikin reactionnya. Wow gila cuy, keren banget parah. Wow, that's cool, so amazing. Kalau ini aku kurang tahu sih, tapi kayak bangunan ini ya sekolah. Ah, bukan guys, hanya mirip aja kayak University apa University Lomonosov. Wow, gila cuy. Itu yang mbak yang tadi tuh gila cuy, keren banget parah. Oke. Yang telah memberi kami kemerdekaan yang indah, demi nama-nama agungmu yang maha indah, demi sifat-sifat suci-Mu yang maha indah, demi ciptaan-ciptaan-Mu yang sangat indah. Anugerahlah kami. Pada sekelas enam Forbes mendongkrak Ruska kepekaan menangkap dan mensyukuri keindahan anugerahmu. Wow, guys ya, benar-benar indah banget ya kota Yekaterinburg ini, dan benar-benar kalau dilihat dari apa drone ya, benar-benar tuh amazing banget kotanya guys ya. Itu dimana rapi tertata banget, dan benar-benar tuh warna-warni dari apa bangunannya itu terkesan kayak apa ya, indah aja gitu kalau dipandang. Dan yang mengagumkan lagi tuh ada museum hermitik itu guys ya. Aku nggak tahu benar apa salah, kalau misalnya aku salah silakan kalian kasih tahu guys ya. So itu bangunan apa, dan so guys kalau kalian suka juga dengan kota dari ya Yekaterinburg ini, silahkan kalian klik button like and share. So guys mungkin sampai di sini dulu untuk video reaction aku ya, reaction City of Russia, dan kira-kira kota mana lagi yang bakal aku reaction. Tetap stay di channel aku guys ya. Oke, so guys sampai di sini dulu ya untuk reaction aku. Sampai jumpa lagi. See you, bye. Pekah.